Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu, ibu bapa dan juga guru-guru ya. Okey, tanpa buang masa, hari ini kita akan buat satu lagi boneka ya, iaitu boneka orang ya. Ini sesuai untuk adik-adik prasekolah tahun 1, tahun 2 ya. Sangat mudah dan sangat simple ya. Macam mana rupa dia? Macam ni. Ta-da! Ya, hai nama saya Mak Lima. Hai nama saya Mak Isa. Boleh main-main macam tu dah. Okey baik. Cara dia mudah saja ya. Yang buat hari ini adalah anak cikgu iaitu Izrin dan juga Izni ya. Mereka sendiri yang akan buat, tunjukkan dan ajarkan kepada adik-adik semua. Kamu hanya ikut ya, ikut step by step dia ya, jangan terburu-buru dan buat dengan berhati-hati sebab kita ada menggunakan gunting benda tajam. Kamu kena buat berhati-hati. Okey, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Okey baik, sebelum kita mulakan, cikgu akan perkenalkan alatan dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ya. Mula-mula gunting, okey, pensel, pembaris, pemadam, batang aiskrim, pensel warna, kertas lukisan dan juga double sidetape. Okey, jelas semua? Alright.